Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Susi Puzzle. Oke teman-teman, kali ini bantu saya ya mencari binatang sekaligus melengkapi yang masih belum sempurna. Binatangnya masih sembunyi teman-teman di dalam semak-semak. Coba kita tebak binatang apakah yang bersembunyi. Nah, keluar teman-teman. Ayo tinggal kita lengkapi gambar yang belum sempurna. Coba teman-teman, kita sama-sama apakah gajah? Apakah jerapah? Apakah beruang? Betul sekali teman-teman, ini adalah beruang yang sangat lucu. Ayo teman-teman semuanya, kita cari lagi gambar yang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Coba tebak teman-teman. Nah, sudah ada teman-teman. Ayo tinggal kita cocokkan yang manakah yang pas dengan gambar di bawah ini. Apakah singa? Apakah iguana? Apakah monkey? Ayo kita sama-sama geser teman-teman. Betul sekali teman-teman, ini adalah monyet yang sangat cantik dan juga lucu. Ayo teman-teman semuanya, kita lanjutkan perjalanan untuk mencari gambar yang masih bersembunyi di semak-semak. Coba teman-teman semuanya, kita tebak gambar apa yang berada di semak-semak ini. Apa kita panggil saja? Halo? Halo? Gambar apakah? Nah teman-teman, sudah ada manakah yang pas untuk melengkapi gambar di bawah ini? Iguana kah? Gajah kah? Atau singa teman-teman? Ayo kita tarik sama-sama. 1, 2, 3. Hore teman-teman, ini adalah seekor singa yang sangat puas tetapi lucu teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi gambar yang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Coba kita tebak gambar apa yang berada di semak-semak ini teman-teman. Apa kita panggil bersama-sama ya teman-teman? Sudah keluar teman-teman, ayo kita tebak gambar manakah yang pas untuk melengkapi gambar di bawah ini. Jerapahkah? Ataukah beruang? Kita tarik ya teman-teman. Hore teman-teman semuanya, terima kasih. Ini adalah beruang yang sangat lucu, namun kadang-kadang dia juga buas. Oke teman-teman, terima kasih sudah membantu saya mencari binatang dan melengkapinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam anak cerdas. Dadah.